di tengah dinamika geopolitik yang semakin keras, ada satu sistem senjata yang memaksa para analis, pejabat pertahanan, hingga pengamat teknologi militer untuk meninjau ulang asumsi mereka. Sebuah sistem yang tidak hanya cepat, tetapi juga melampaui batasan desain rudal konvensional. Inilah Avangard, kendaraan luncur hipersonik Rusia yang sering disebut sebagai salah satu pencapaian paling signifikan dalam evolusi teknologi strategis modern. Sejak akhir Perang Dingin, persaingan tidak lagi hanya soal jumlah senjata nuklir. Dunia memasuki fase baru. Persaingan sistem pertahanan, sensor satelit, dan kemampuan untuk menahan serangan balistik jarak jauh. Sementara, banyak negara fokus memperkuat tameng rudal mereka, Rusia justru memilih membuat pedang yang tidak bisa diblokir. Avangard lahir dari kebutuhan itu. Bukan sekadar proyek militer, tetapi juga jawaban terhadap perkembangan sistem pertahanan global yang dianggap dapat merusak keseimbangan strategis yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Avangard bukan kepala ledak biasa. Ia adalah Hypersonic Glide Vehicle, kendaraan yang dirancang untuk meluncur pada kecepatan dan manuver ekstrim setelah dipisahkan dari roket pendorongnya. Saat diluncurkan oleh ICBM UR-100 NUTTKH, Avangard melesat ke ruang angkasa. Namun begitu memasuki fase terminal, ia justru meluncur rendah, melakukan manuver agresif yang menyulitkan siapapun memprediksi gerakannya. Kecepatannya bisa mencapai Mach 20 hingga Mach 27 atau lebih dari 30.000 km per jam. Pada kecepatan ini, kendaraan dikelilingi oleh plasma panas, menjadikannya sulit dicitrakan oleh radar dan sensor inframerah. Dengan kemampuan bermanuver di atmosfer pada kecepatan tersebut, Avangard tidak sekadar cepat. Ia adalah ancaman yang tidak mengikuti pola lintasan balistik, sehingga mengacaukan algoritma perhitungan intersepsi. Avangard dapat membawa hulu ledak nuklir berkekuatan besar, tetapi juga memiliki opsi konvensional. Walaupun demikian, konfigurasi yang paling sering dibahas adalah versi nuklirnya. Tujuannya jelas, menciptakan sistem yang mampu menembus pertahanan rudal apapun. Tidak ada sistem pertahanan saat ini, baik TAAD, Aegis, JMD, atau sistem berbasis kapal induk yang dirancang khusus menghadapi HJV yang lincah dan super cepat. Teknologi pertahanan yang ada masih berpatokan pada pola gerak rudal balistik klasik. Avangard mematahkan seluruh pola itu. Karena itu, satu unit Avangard saja sudah cukup untuk mengubah pertimbangan strategis negara lawan. Jumlah pastinya bersifat rahasia, namun berbagai laporan open source menyebutkan bahwa Rusia memiliki sekitar 12 hingga 18 unit Avangard yang telah ditempatkan secara operasional di divisi roket ke-13. Jumlah ini terlihat kecil, tetapi untuk senjata strategis, kuantitas bukanlah parameter utama. Yang penting adalah kemampuan penetrasinya dan dampaknya terhadap perhitungan strategis lawan. Rusia tidak perlu ratusan Avangard, beberapa unit saja sudah cukup untuk memaksa negara lain meninjau ulang seluruh arsitektur pertahanan mereka. Tidak ada bukti bahwa Avangard digunakan dalam perang Rusia-Ukraina. Penggunaan Avangard di medan perang konvensional tidak sejalan dengan perannya. Sistem ini membawa risiko eskalasi yang sangat besar, terutama karena biasanya dipadukan dengan muatan nuklir. Rusia memang menggunakan senjata hipersonik lain seperti Kinzhal dan kemungkinan uji operasional Zircon. Namun, Avangard adalah instrumen strategi tingkat tertinggi, bukan alat untuk menghancurkan target taktis. Karena itu, Avangard tetap berada di silo peluncur, dijaga ketat dalam struktur Strategic Rocket Forces.
alasannya bukan semata soal kecepatan. Ada faktor yang jauh lebih fundamental. Pertama, avant-garde sulit dicegat. Kecepatan ekstrem ditambah kemampuan manuver membuatnya berbeda total dari ICBM tradisional. Kedua, avant-garde mengancam second strike capability lawan. Jika satu pihak merasa bahwa sistem pertahanan mereka tidak lagi menjamin kemampuan balasan, maka kestabilan strategis global menjadi rentan. Ketiga, avant-garde memperkuat posisi tawar Rusia. Dalam diplomasi persenjataan, teknologi seperti ini bukan hanya aset, tetapi juga instrumen politik. Keempat, ambiguitas muatan. Setiap peluncuran avant-garde dapat menimbulkan kebingungan. Apakah itu serangan nuklir atau sekadar serangan presisi jarak jauh? Ketidakpastian ini membuat pengambilan keputusan semakin rumit. Dalam dunia yang bergantung pada waktu reaksi hitungan menit, ambiguitas seperti itu sangat berbahaya. Pada akhirnya, avant-garde adalah simbol pergantian zaman. Ia mencerminkan bagaimana teknologi dapat melampaui batas-batas lama dan memaksa negara-negara besar merumuskan ulang strategi mereka. Avant-garde menunjukkan bahwa tidak selalu jumlah yang menentukan, tetapi kualitas. Tidak selalu seberapa besar anggaran pertahanan, tetapi bagaimana sebuah negara mampu menemukan celah teknologi yang belum tersentuh lawan. Sistem ini tidak ditembakkan dalam perang apapun, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk mengguncang arsitektur pertahanan modern. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.